adalah syurut, yakni syarat-syarat wajib haji dan umrah itu ialah empat perkara. Siapa kita yang tak pi lagi, tak buat lagi lah ibadat haji umrah sekali sama hidup ni, ada empat perkara ni dia wajib buat ibadat haji. Kedua martabat sihati mubasyaratin, titik dua. Kedua martabat yang kedua daripada lima martabat mengerjakan ibadat haji dan umrah dinamakan martabat sihati mubasyarah. Artinya, yakni maksud sah mengerjakan haji dan umrah dengan sendirinya, itulah makna dia. Yakni maksudnya sahlah oleh mengerjakan ibadat haji dan umrah dengan sendirinya, nya tu seorang. Maknanya diri seorang tu dia sendiri yang duk buat ibadat haji dan buat ibadat umrah. Bukan orang lain tolong buat ke dia. Diri dia sendiri yang mengerjakan haji umrah dan sah ibadat haji umrah tersebut sekiranya seorang ini lakukannya. Dan itulah dia martabat yang kedua. Dan syaratnya tiga perkara. Dan syarat bagi martabat sihati mubasyarah ini untuk seseorang kita nak bagi sah lah ibadat haji umrah yang kita buat, dia ada tiga perkara. Kalau ada tiga-tiga syarat ini, maka sah haji dan umrah kita. Pertama, hendaklah ia seorang, ialah Islam. Itu je lah syarat dia, tak banyak mana lah. Syarat yang pertama, beragama Islam. Jadi kita yang nak buat ibadat haji, nak buat ibadat umrah, disyaratkan kena beragama Islam lah. Kan? Kalau kafir, mana nak mai sahnya orang kafir. Baik, itu yang pertama. Kedua, hendaklah ada ia seorang, ialah mumayyiz. Yang telah mumayyiz. Sebab tempoh hari kita mengaji dah, kalau budak belum mumayyiz, belum mumayyiz nak buat ibadah haji umrah, hukumnya dengan sendiri dia lah, hukumnya ialah tidak sah. Syarat nak bagi sah ibadah haji umrah, begitulah ibadah-ibadah yang lain, seorang itu mestilah telah mumayyiz. Dia tidak disyaratkan baligh. Nak bagi sah ibadat, tak disyaratkan baligh.
balik tu hak umur 15 ke 9 tahun ke mari hit ke tengoklah tu balik. Dan mumayyiz ni berkhilaf ulama lah. Ada kata qaul dhaif lah yang kata umurnya 7 tahun. Kan? Setengah ulama kata dah bukan kira dengan umur, kira dengan budak tu sendiri cerdik ke tak cerdik ke. Dan boleh dah ataupun berakal dah ke tak berakal lagi ke. Kan? Boleh fikirlah. Kan macam-macam lah pendapat ulama tentang nak tahu ni seseorang budak tu dah mumayyiz atau belum. Misalnya kan kalau pi buang air dah pandai dah basuh, nah basuh kencing, basuh berak dengan sendiri dia, nah ataupun dah pandai dah nak makan minum sendiri, ataupun nah, dah boleh beza yang mana tangan kanan, yang mana tangan kiri. Ataupun setengah lagi pendapat ulama, budak ni dah dapat bezakan nah, mana yang berbahaya memudaratkan, mana tidak berbahaya yang tidak memudaratkan dia. Kan? Nah, dia duk main peti api. Nah, duk peti api, duk main api, duk tengok api, duk suluh, duk pegang, itu tak cerdik lagi. Kan? Hak cerdik dia tahu api ni panas. Sekali kena sat lagi, deranglah lukalah. Kan? Itu contoh-contohlah yang ulama sebut. Nah, nak cap dah mumayyiz atau dak lagi. Jadi untuk maknanya orang yang buat ibadah haji atau umrah, kalau dia telah mumayyiz, dia sendiri yang buat, dialah yang berniat apa semua, dialah yang buat, maka hukumnya sah ibadah haji umrah tersebut. Kecuali belum mumayyiz, nah nak niat nak apa kena wali dia yang kita mengaji tempoh hari ni, wali dia lah hak tolong buatnya. Ataupun yang gila. Ha baik, itu syarat yang kedua. Lepas tu ketiga. Syarat yang ketiga, hendaklah dengan izin wali. Ha, dia nak pi Kediri tak boleh lah, dia tak balik lagi. Kan? Dia kena minta kebenaran, keizinan daripada wali dia, yakni daripada penjaga dia. Kan? Kalau penjaga dia izinkan, ha bolehlah dia buat sendiri. Kan? Kalau penjaga dia tak izin, kalau dia buat tak sah ibadah haji. Tu. Nah, budak yang dah mumayyiz tapi belum lagi baligh. Kan? Begitulah hukum hakamnya. Baik. Seterusnya, maka ini tafri' dia. Tiada sah haji dan umrah kanak-kana yang tiada mumayyiz. Jadi, nah kesimpulan dia mudah ajalah. Daripada tiga-tiga syarat taksat ni, maka tak sahlah oleh ibadah haji dan umrah daripada kanak-kanak, daripada budak yang tiada, maknanya yang belum mumayyiz. Tak sah tu tadi dengan sendirinya, sendiri kanak-kanak yang tiada mumayyiz. Maknanya budak ni belum mumayyiz. Katalah baru umur 4 tahun ke contohnya. Kan? Tiba-tiba nak biar dia buat sendiri dia. Lagu tu maksud dia. Kan? Mak pak dia tu ada lah, tapi duk biar duk turut, duk biar anak dia tu niat, anak dia yang belum mai tu buat kenderi haji umrah, tak sah ibadat haji dia tu. Nah, samalah macam semayang, puasa apa tu.
Semua syaratnya nak bagi sah, kena mumayyiz. Kalau tak mumayyiz, tak sah ibadat daripada dia. Ha, gitulah. Boleh ajak lah kan, supaya dia biasa dengan buat ibadat. Itu sahaja. Baiklah, seterusnya, dan demikian lagi, tiada sah haji dan umrah kanak-kanak yang mumayyiz tapi dengan tiada izin walinya. Ha, nah? Dan begitulah juga tiada sah ibadat haji dan juga umrah daripada kanak-kanak yang dah mumayyiz. Cerdik dah. Umur 7 tahun dah ke contohnya, ataupun ke atas. Nah, tiba-tiba dia pergi buat ibadat haji umrah dengan tak minta kebenaran, tak diberi kebenaran oleh wali, oleh penjaganya. Kan? Mak pak dia tak izin dia. Tak, tak pun dia, ikutlah dia minta kebenaran pun, tapi mak pak dia tak benarkan. Dia nak pergi juga. Oh, budak ni. Kan? Umur 7 tahun ke, 8 tahun ke, 10 tahun ke, 11 tahun ke, dia nak ikut. Dia nak ikut mak menakan dia pergi sekali. Mak pak tak bagi. Kan? Tak bagi buat. Dia nak pergi juga. Sah dah? Jawabnya, tak sah ibadat haji umrah dia. Ha, dia kena syarat, kena minta izin. Kena diizinkan dulu. Nah, oleh penjaga dia. Ha, begitulah. Haji budak-budak ni orang panggil ni. Baik, seterusnya ketiga. Martabat yang ketiga daripada lima. Nah, lima macam martabat ibadat haji umrah. Nah, dipanggil namanya martabat wuku'in, wuku'in an hajjati nazrin. Haji yang dinazarkan. Tengok macam mana maksud dia, hukum hakam dia tu lagu mana. Artinya jatuh, yakni berlakulah jatuh ni, berlakunya haji dan umrah itu daripada hajjatin nazri. Seorang ni dia adalah bernazar. Bernazarnya mengerjakan ibadat haji. Ha, haji nazar orang panggil lah. Lalu berlakulah apa yang telah dia nazarkan tu. Jadilah, dapatlah. Ha, maka wajiblah atas dia kena buat ibadat haji dengan segera. Ha, dah. Ha, ni tak boleh tangguh. Adapun hajatil Islam hari tu kita mengaji, boleh tangguh-tangguh tahun depan, tahun bila-bila pun. Eh? Nah, hak ni tahun tu juga kena pi kalau dan lah. Baik. Jadi nak buat haji nazar ni apa syarat dia? Maka syaratnya, syarat daripada nah martabat wuku'in an hajati nazrin ni lah, ialah dua perkara. Nah, syarat bagi sah lah orang panggil ni. Nah, orang yang bernazar, yang dia nak mengerjakan haji nazarnya itu, dia perlu ada dua syarat ini baru sah ibadah haji umrahnya. Pertama, bahawa adalah ia, ia tu seorang lah, ialah Islam. Tak ada lah banyak mana pun syarat dia, tak ada lah pelik-pelik sangat. Yang kok mana pun mesti beragama Islam. Dah kan, pasal apa yang syarat mesti Islam? Sebab ibadat kan, sebabnya ialah kerana buat ibadat, orang kafir mana boleh buat ibadat kan, semayang ke, puasa ke, ikutlah macam-macam lagi lah ibadat yang ada ni. Bolehkah orang kafir nak semayang, orang kafir nak puasa? Tak boleh. Ibadat haji pun serupa tu lah juga. Patut apa kaitan dengan ibadat kena orang Islam tu? Sebab syarat bagi sah ibadat ialah kena niat.
kena niat. Nah, kalau tak niat tak jadi ibadat tu. Maka orang kafir, nah, bolehkah nak berniat sahaja aku itulah? Kan? Nah, mana boleh dia nak berniat? Syarat orang, syarat niat orang yang berniat tu mesti beragama Islam. Ha, karena tu orang kafir buat haji umrah ataupun apalah ibadat-ibadat yang lain tak jadi. Ha, mandi mayat kena niat tak? Mandi mayat kan? Kena niat tak orang mandi mayat tu? Saja aku memandikan atas jenazah ini, kena tak niat? Ha? Tak kena niat. Dia semua hak walinya perbuatan memandikan mayat je. Sebab tu lah kitab-kitab dia bahas, kalau orang kafir yang mandikan mayat, sah tak? Jadi tak? Jadi. Pasal dia bukan ibadat. Ha, nah? Dia tak perlu niat. Itu maksud dia. Kalau dia orang kafir memang tak. Kalau namanya ibadat yang perlu niat, memang orang kafir tak boleh buat. Okey, itu contoh-contoh dia lah, nah. Lepas tu, itu syarat yang pertama. Kedua, syarat ataupun perkara yang kedua, hendaklah ada ia seorang yang nak buat ibadat haji nazar tu, ialah mukallaf. Orang mukallaf lah, iaitulah yang berakal lagi yang baligh. Itu dipanggil mukallaf, kan? Jadi orang yang bernazar tu, yang tu berakal, bukan orang gila lah, nah. Kemudian yang dah baligh, ha, baligh tu lain, mumais tu lain, cukup umur lah baligh ni, maka boleh lah. Nah, cukup syarat ni bolehlah dia buat ibadat haji seorang-seorang sendiri-sendiri dia lah, kan? Dia tak ada lah siapa-siapa boleh buat haji dia, dia sendiri lah pergi nak buat. Gitu reti dia. Habis tang situ, mudah je, tak payah mana dah. Seterusnya keempat, martabat mengerjakan ibadat haji umrah kita yang keempat dipanggil namanya martabatu wuqu'in an hajjatil islami wa umratihi. Ni hak kita kata sekali seumur hidup tu. Nah, anilah nanti dia khabar apa syarat-syarat dia lagi. Ha, tengok reti dia dulu. Artinya jatuh haji dan umrah itu ialah daripada hajjatil Islam dan umrah Islam. Nah, yang kita panggil rukun Islam yang lima perkara itulah. Nah, salah satu daripada rukun Islam yang lima perkara mengerjakan ibadat haji dan umrah. Nah, apabila kita dah buat itu, maka dah tertunailah dah rukun Islam kita yang kelima. Banyak mana nak kena buat? Sekali sahaja seumur hidup. Dah, yang kata diwajibkan kita buat ibadat haji sekali seumur hidup pula. Ha, ni lah dia. Dan asal lagi dia nak habaq apa syarat supaya ibadat haji yang kita buat itu sah dan lalu tertunai dah. Nah, hak kata haji kan, ibadat haji kita yang sekali seumur hidup tadi tu. Ha, ni dia abang sat lagi. Jadi katanya al-musannif, maka syaratnya ialah tiga perkara. Ha, tak kena buat dah. Buat sekali itu je kan. Lepas tu tak mau pi dah buat haji, buat umrah, tak ada apa dah lah. Kalau buat pun jadi sunat lah pula. Nah, hak wajib sekali seumur hidup dah tertunai dah. Tapi nak bagi sah, nak bagi sah dia pula kena ada tiga syarat ni. Baik, apakah tiga perkara tersebut? Tiga syaratnya, pertama, hendaklah ada ia seorang tadilah, ialah Islam. Mudah je, tak ada lah payah mana syarat-syarat dia tu. Yang pertama,
dia ialah beragama Islam. Nah, maka terkeluarlah orang kafir yang asli dan orang kafir yang aridi, yakni orang murtad. Kalau dia tu buat haji umrah tak sah, tak jadi. Ha, sat lagi dia abanglah. Kedua, hendaklah ada ia seorang ialah mukallaf yang aqil lagi yang baligh tadi ni. Nah, mudah huraian dia pun kita huraikan tadi. Nah, makna mukallaf. Ketiga, syarat yang ketiga. Nah, tertunai dah ibadat haji rukun Islam hak lima perkara tu. Hendaklah ada ia seorang lah hurrun. Apa makna hurrun? Yakni arti hurrun ialah merdeka. Lawan dia hamba. Dah terkeluarlah hamba abdi. Kalau dia buat ibadat haji pun tak lepas lagi tuntutan fardu sekali seumur hidup tu. Kena bagi jadi merdeka lah. Dia buat macam kita yang merdeka ni, kalau kita buat tertunai dah tu haji rukun Islam tu. Baik, itu sahaja. Nah, jadi siapa-siapa yang nak buat ataupun yang dah buat ibadat haji, cukup tiga-tiga syarat ni tadi kan, tertunai dah lah. Nah, haji Islam dia tu hak sekali seumur hidup tak saat ni tu. Tak mau pergi bedah pun tak ada wajib dah. Tak ada wajib dah nak buat haji lain dah. Pasal haji hak wajib sekali tu dah tertunai dah. Baik. Seterusnya. Kelima yang terakhir. Yang kelima daripada lima perkara lah, lima martabat ibadat haji yang seseorang itu buat, dipanggil martabatu wujubiha. Dan apa makna dia? Yakni makna martabatu wujubiha ni wajib haji dan umrah. Siapakah yang diwajibkan? Tadi syarat nak bagi sah. Ni kita nak belajar pula siapa dia orang yang diwajibkan dia mengerjakan haji dan umrah. Cukup syarat-syarat wajib ini, maka dia wajib kena buat. Baik. Syahdan adalah syurut, yakni syarat-syarat wajib haji dan umrah itu ialah empat perkara. Siapa kita yang tak pi lagi, tak buat lagi lah ibadat haji umrah sekali seumur hidup ni, ada empat perkara ni dia wajib buat ibadat haji. Dah wajib ala tarakhi, hari itulah ingatlah balik. Dah makna tarakhi, tarakhi tu. Ha, baik. Apa dia syarat yang pertama? Ngajilah. Dah walaupun kita berasalah kita pandai dah ngaji gila. Dan boleh ingat-ingat balik kalau hak tahu dah. Hak tak tahu boleh ilmu kat dia. Hak tak tahu dah tak apalah, baguslah kita ingat balik kita mengaji ni. Pertama, hendaklah ada yang mengerjakan dia tadilah haji dan umrah itu ialah Islam. Selain beragama Islam jadi syarat bagi sah, beragama Islam juga menjadi syarat bagi wajib buat ibadah haji. Dia beragama Islam, hang wajib dia kena buat. Tu dah. Sekali lagi dia hurai lagi lah maksud dia tu. Maka tiada wajib keduanya, yakni haji dan umrah, atas yang kafir asli. Dia orang kafir ni secara kasarnya terbahagi kepada dua.
Satu nilah kafir asli. Satu lagi kafir aridi. Kafir asli asai lagi dia tu orang kafir. Patu nak faham asai tu maksud tu pun ramai juga tak faham makna apa asai lagi dia tu kafir. Dia tak bisa pun masuk Islam. Tu. Dan dia tak pernah pun masuk Islam. Dak daripada kecil mak pak dia orang kafir. Dia tak dari kecil sampai ketua dua kafir situ. Kan? Tak biasa pun dia mengucap dua kalimah syahadah. Maka dia ni dia panggil kafir asli. Dan ikutlah nak panggil kafir asli ke, nak panggil non muslim ke. Kan? Hak tu lah je. Kan? Tak ada beza pun nak panggil non ke, nak panggil kafir asli ke. Benda yang sama. Dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam hadis tak ada perkataan non muslim. Ada kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan? Tak ada lah non muslim kat situnya. Kan? Jadi jangan duk marah lah. Dalam Quran lah kita dah. Kita turut je lah dalam Quran. Kan? Apa tak mau kena panggil kafir apa masuk Islam? Lagu tu je lah. Okey, tak apalah yang tu. Jadi kalaulah ibadat haji itu, kalaulah orang itu ialah orang kafir asli. Dan dia kaya raya, belenya duit, lembok, sihat, tak ada masalah apa semua. Wajib tak dia pergi Mekah buat ibadat haji di atas dunia ni? Maka jawabnya tidak wajib. Tu reti dia. Atas dunia lah, tak dituntut di dunia ni dia mengerjakan haji. Tapi di akhirat dia akan diazab kerana tak mengerjakan ibadat haji umrah. Pasal apa diazab? Kerana dia boleh buat ibadat haji. Dengan caranya dia masuk Islam. Tapi dah tak mau masuk Islam, nak buat haji lagu mana tak sah. Dah dia kafir. Maka akhirat dia orang-orang kafir ni akan diazab. Azab tak semayang, azab tak buat haji, azab kerana tak puasa Ramadan. Semua tak ada kata, senang banyak mereka. Atas dunia tak kena buat. Saya duduk faham kata di akhirat pun lega banyak. Di dunia tak dituntut oleh kita orang Islam ni supaya mereka orang kafir ni buat ibadat haji. Tu maksud dia. Bukan makna kata tak lepas dosa daripada mengerjakan ibadat haji di akhirat esok. Hak tu tak lepas. Selain daripada azab seksa kerana kufur, azab kerana tak semayang, tambah lagi macam-macam lagi azab yang lain. Baik, tak ada duk senang mana. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Tetapi walau bagaimanapun, wajib keduanya yakni haji dan umrah atas yang murtad. Berbeza orang murtad. Orang murtad ni orang kata panggil kafir aridi nama dia. Orang kafir yang baru jadi, asalnya dia orang Islam. Tu asal dia. Asal dia ni Islam. Lepas tu dia nak benci kat agama Islam, masa apa pun tak tahu kat dia. Ikut dia, duk puasa lagu. Ada agama lain lebih tinggi lagi daripada agama Islam. Dia jadi murtad. Ikutlah pasal-pasal apa yang dia jadi murtad tadi tu. Baik, selama dia dalam murtad tu, dia kaya, dia senang banyak, istita'ah semua ada kat dia. Wajib tak dia pergi buat ibadat haji? Wajib. Di atas dunia dia dituntut untuk mengerjakan ibadat haji. Tapi nak buat lagu mana? Dia kafir. Hang kena masuk Islam baliklah. Hang kena bertaubatlah. Hang kena mengucap baliklah. Tuntutan di atas dunia. Ke atas dua macam jenis orang kafir ni. Kafir asli atas dunia tak dituntut suruh buat.
Kafir murtad di atas dunia dituntut, walaupun dia dalam keadaan kufur, tuntut wajib juga atas hang tu kena buat. Bukan kata haji ya, semua sembahyang boleh kena dia wajib dituntut suruh sembahyang. Puasa Ramadan pun dituntut walaupun dia murtad. Ha, itu hukum asal dia. Ha, baik. Bila itu yang wajib keduanya atas si murtad ni? Jika kuasa ia-ia yang murtad pada ketika murtadnya nya tu yang murtad. Halah masa dia dalam murtad tu dia kuasa, dia mampu nak mengejarkan ibadat haji. Dia ada duit, ada istita'ah, sihat tubuh badan lah apa semua, duit berlambak-lambak. Boleh tak? Kalau dia tak murtad, kalau kata dia tu Islam, boleh tak? Boleh lah dia buat ibadat haji. Tapi lah tak boleh buat lah pasal dia kafir. Dah jadi murtad. Ha, walaupun dia langkat dan dia kufur, wajib juga dia atas dunia ni hampir juga dia buat ibadat haji. Tapi tak boleh pilah. Nak buat ibadat haji syaratnya kena Islam. Eh, lepas tu nak boleh buat lagu mana? Ha, kena masuk Islam balik semula lah. Ha, gitu je lah cara dia. Baik, habis dari situ. Kemudian maka Islam ia yang murtad. Jadi masa dia murtad hari itu, masa dia murtad hari itu dia senang duit belambak, ada istita'ahnya. Lepas itu tak lama dia mengucap dua kalimah syahadah, dia masuk Islam balik semula. Dan jika jadi papa ia yang murtad kemudian daripada Islamnya nya yang murtad sekalipun. Jadi istita'ahnya tu bila berlaku? Berlaku ketika dia murtad. Semasa dia murtad barulah dia kaya raya duit belambak. Lepas tu dia mengucap balik. Lepas dah mengucap, lepas ada masuk Islam balik semula, hang wajib. Itulah maksud dia. Dia wajib ke Mekah buat ibadat haji dan umrah. Walaupun selepas dia masuk Islam, tiba-tiba jadi miskin pula dah. Jadi papa ke dana pula dah. Kan? Masa kafir kaya raya. Masa masuk Islam, jadi miskin balik. Nega apa jatuh, apa semua jatuh. Sekalipun. Itu sekalipun tu royah dia. Pengesut dia. Tetap juga hang wajib di Mekah buat ibadat haji. Ambil salah. Tu ambil salah. Syarak mengambil salah atas dia. Salah dia apa? Pasal apa yang pergi murtad? Tu salah hang. Kan? Dah dengan kerana hang murtad, hang tak boleh nak buat ibadat haji. Kan? Siapa suruh? Kan? Sekarang jadi masuk Islam dah. Jadi miskin. Tak mampu. Tak mampu pun wajib ambil. Sampai lagu tu. Hukum hakam dia nya. Baik. Baik. Mujur tak kena hukum mati ya orang murtad ni. Habis dalam situ. Maka jika ditakhirkannya nya tu yang murtad tadi, akan keduanya nya tu yakni haji dan umrah hingga mati ia yang murtad, nah, dihajikan ia daripadanya daripada tarikahnya. Baiklah, sekarang ni si murtad tu dah masuk Islam. Ingatlah, kalau dia tak masuk Islam tak ada apa lah, dia kafir yang situlah, matilah kadang kafir. Jadi katanya al-musannif, nah, maka jika ditakhir olehnya nya tu si murtad tadi, akan keduanya, maknanya lepas dari dia masuk Islam semula, dia tak pi selalu. Dia tak pi segera buat ibadat haji, buat ibadat umrah. Dia ada ralik-ralik juga. Masuk Islam dah lah, mengucap dari semula dah. Tiba-tiba sampai masa lah, hingga mati ia yang murtad yang dah masuk Islam, yang mentakhirkan ibadat haji umrah dia tadi, tak dan juga nak buat, tak sempat jugalah dia
dalam Islam nak buat ibadat haji umrah. Sekarang dia dah masuk Islam balik semula ni. Nah, ingat tu. Jawabnya, hendaklah dia. Nah, dihajikan ia. Dihajikan ia, ia yang murtad, yang masuk Islam tadi, daripadanya nya tu yang murtad, yang masuk Islam dah dihaji daripada tarikahnya, daripada harta peninggalannya, nya tu yang murtad, yang masuk Islam dah. Kena kait dengan masuk Islam. Kalau mati dalam kafiah lah tu, tak ada dah. Orang kafiah mana boleh kita buat haji untuk dia. Nah, yang ni dia dah masuk Islam semula, tetapi tak ada nak buat ibadat haji, dia mati. Jadi yang hidup, ada waris-waris dia lah, anak dia ke, isteri dia ke, wajib upah haji lah orang panggil. Ni apa upah haji bahasa kita panggil. Ambillah kereta dia, tarikah dia, harta peninggalan dia lah. Hak ni kena tolak, ditolak untuk banggu, untuk buat haji dia. Tak boleh dia ambil untuk buat makan kereta pusaka, waris-waris yang ada tu. Tu maksud dia. Nah, berapa ribu, ada duit, ambil duit dia. Bukan ambil duit kita yang hidup ni dah. Ambil duit peninggalan si matilah. Kan? Yang wajib atas dia, bukan wajib atas kita. Kan? Kalau wajib atas kita, sungguhlah kena bakal duit kita. Ni dah wajib atas dia, ha, duit Allah dia lah. Siapa pun lagu tu? Nah, hukum hakam asalnya, upah haji ni. Baik, habis dalam situ. Tetapi, sikit lagi kita baca. Jika mati ia, ha ni, atasak ni, kita abang atasak ni. Jika mati ia, ia yang murtad, di dalam murtadnya, nya tu yang murtad. Dia murtad sampai kesudah dia tak masuk Islam. Mati dengan murtad dia tu. Kan? Dia tu wajib buat ibadat haji masa dia murtad tu. Bolehkah kita yang hidup ni nak upah orang buat haji dia? Tak ada dah tu. Dia matilah kadang kafir. Orang panggil kufur. Ni jawapan dia. Tiadalah dihajikan daripadanya, daripada yang murtad. Maknanya mudahnya. Kita yang hidup, boleh tak kita nak buat upah haji si mati? Boleh. Boleh. Kan? Syaratnya si mati beragama Islam. Itu saja mudah ceritanya. Tetapi kalau si mati tu orang kafir, ikutlah kafir asli ke, kafir aridi ke, tak ada upah-upah haji. Haji tu ibadat yang boleh untuk orang Islam saja. Orang kafir mana ada buat ibadatnya? Kan, diri dia ke, atau kita tolong buat ke dia ke, tak ada. Daripada orang kafirnya, atau kepada orang kafir. Itulah hukum hakam dia. Habis tang situ. Seterusnya syarat yang kedua. Kita berhenti setakat itu dulu, insya-Allah sambung lagi. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Ayyuhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر المجاهدين وأهلك الكفرة والراقبة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم شتت شملهم
ومزق جمعهم وقلل عددهم وزلزل أقدامهم وأنزل عذابا أليما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا ربنا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.